Nah oke guys, welcome back to my channel. Kembali di channel, channel kita semua. Nah oke guys, jadi kesempatan kali ini kita lagi, waduh ini nguras-nguras nih guys. Ini nguras yang black dotnya banyak-banyak dan gondrong-gondrong, mintip-mintip. Wow, rimnya tebel-tebel guys. Jadi Stewarty kita nih ya berhasil kita progres dengan kualitas rim yang tebel-tebel. Black dot juga, kalau masalah black dot tuh nanti ya guys ya, itu belum kita sempat sortirin mana yang black dotnya banyak, mana yang dikit itu belum dapat. Tapi kemungkinan besar sih harusnya di bulan, pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini sudah rilis di Shopee. Jadi kalian tunggu aja. Untuk sementara Shopee kita tuh masih kosong melompong guys. Sorry ya, karena kita juga banyak banget kesibukan yang lain-lainnya. Ini bahkan Auranti sisa apa ya, sisa-sisa perjuangan ini belum sempat kita kuras-kuras juga. Sama, oh ya, intinya di video kali ini kita bakal ngebahas masalah Andraw. Gimana sih cara milih Andraw, sortir Andraw, dan untuk perawatan Andraw kalau awal-awal beli itu gimana sih gitu. Oke guys. Nah, jadi yang pertama ya guys ya, ini salah satu contoh Andraw-Andraw kita ini butek airnya guys. Baru habis kita kuras sebenarnya. Cuman masih baru banget ngisi air. Nih guys, ada yang gempal banget badannya nih. Wow. Nih, habis ini kita bakalan treatment arus mereka nih guys. Biar badannya pada gak gemuk-gemuk. Mumpung masih ombyokan itu gak apa-apa di treatment arus guys. Jadi diisi arus yang agak kenceng, biar ikannya aktif terus. Itu gak apa-apa, aman. Nih, contoh ombiokannya, cuman ini kayaknya masih stres ya guys ya, warnanya masih pada drop rata-rata karena emang baru habis ganti air. Nah ini contoh-contohnya. Dan untuk Andraw sendiri itu kedepannya di Shopee kita nggak akan buka grade A atau grade B guys, jadi kita ratain aja semuanya sama gitu. Jadi yang penting kita serok dapet, yaitu yang kita kirim untuk Andraw sendiri, karena untuk Andraw sendiri itu susah banget guys untuk sortir yang mana yang bagus enggak, itu agak sulit lah sebenarnya, karena hampir-hampir sama kualitasnya, hampir-hampir sama semua. Dan untuk Andraw kita sudah berhasil sortir satu. Itu kenapa satu? Karena tanknya cuma satu guys. Jadi mungkin kalau tanknya banyak, mungkin kita akan sortir banyak, lalu kita jual dengan apa ya, Andraw progresan lah ibaratnya gitu, bukan ombyokan. Tapi karena memang tanknya cuma satu, akhirnya kita progres Andraw cuma satu guys. Andraw satu, Stewarty malah belum sama sekali. Tapi untuk Andraw-nya yang udah kita sortir, kita bakalan kasih tahu gimana cara rekondisinya sama cara perawatannya untuk masih kecil, cara naikin mentalnya karena mentalnya jelek banget biasanya Andraw. Itu kita kasih lihat sekarang. Nah oke guys, jadi ini dia posisi kalau ikan belum makan. Ini kita mainin dulu tes. Oh, mentalnya udah mulai bagus banget. Cuman ini masih kecil banget guys. Ini masih sangat kecil banget. Ini mungkin size-nya 3,5 atau 4 cm lah. Ini masih kecil banget, gondrongnya juga belum terlalu kelihatan. Tapi secara nggak langsung ini ya belum tahu sih ya. Cuman kalau dari rim, dari hasil sortiran ini udah tebel banget. Ini sebentar. Nah, dia ini sebenarnya sudah kita single tank dari 4 hari yang lalu guys. Dari awal-awal kontes lah, ibaratnya dari sebelum kontes itu kita udah sempet kayak single tank A1 gitu, sortir A1 gitu. Nah ini jadi hasil sortiran kita. Jadi kemarin kita memang gak bisa mau pilih-pilih yang gondrong tuh udah gak bisa guys. Karena ya satu hal sih ya, kalau kita ngomongin harus cari yang gondrong, yang gondrong, yang gondrong belum tentu juara guys gitu. Dan karena gak ada yang gondrong, kita mengutamakan nilai penjurian aja lah. Oh guys, flaring jari. Aduh, ngakak banget padahal. Oh enggak mau deh, enggak mau. Oh enggak mau guys. Oh berarti dia harus dipancing dulu guys. Jadi gini, kalau masalah nilai penjurian ya guys ya, nggak harus gondrong guys. Kalaupun kita dapat gondrong itu bagus, karena di first impression kita udah dapat menang lah, kita udah dapat nilai poin plus. Tapi kalaupun nggak dapat yang gondrong, kita cari aja yang sesuai standar penilaian kontes guys. Biasanya pakai penilaian ICC atau apa lagi satu tuh namanya, lupa. Jadi rimnya tebel, ini 4 cm nih guys, tapi tebel. Terus dari rim putih ada rim hitam, lalu ada biru. Ini termasuk bagus, merahnya nggak terlalu banyak, karena biasanya kalau merah itu dominan female ya setahu saya. Nah ini dia, ini masih mau kita single tank dulu, dan mungkin kedepannya kita bakalan coba perbanyak mungkin ya untuk tank-tank di size segini. Jadi untuk Andraw sendiri sih ya guys ya, kalau kita mau keep Andraw itu kalau bisa tanknya jangan terlalu flaring dia guys sama jari guys.
tapi masih main-main. Oh. Jadi kalau untuk Android sendiri itu saran saya nggak usah terlalu besar tanknya. Kalau saya pribadi sih ini menurut saya tank yang paling enak karena dari zaman saya dulu di video yang ini. Nah ini dia guys, jadi ini Andrew 2019 mungkin ya, kalau nggak 2020 aku lupa, 2020 awal atau 2019 pokoknya. Ini kalau nggak salah 3,5 cm atau 4 cm itu guys. Ini zaman dulu banget ya. Dan ini Andrew pertama aku dan mangap-mangap guys. Dan ini dulu itu sold out kurang lebih, nggak tahu di harga berapa lupa, intinya ditukar auranti sama uang. Zaman dulu aura apa Andrew mangap-mangap itu nggak ada guys setauku. Dan ini yang punyanya aku gitu guys. Nah di video yang ini itu saya sudah pakai tank ukuran segini guys, yaitu 30x20x20, itu di Andrew lama saya itu bahkan sampai mangap-mangap. Itu sebentar banget, itu kurang lebih sebulan sudah sold out, ditukar oleh auranti satu ekor plus uang. Itu pada tahun 2019 kalau nggak salah guys ya, 2019 atau 20 awal. Itu guys, aduh, itu antara 2019 atau 2020 awal. Itu dulu kita punya Andrew, di saat zamannya Andrew itu belum ada mangap-mangap kayak zaman dulu guys. Kita itu sudah pernah punya. Setelah itu kita nggak pelihara Andrew karena kita apa ya, kayak lebih tertarik sama ikan besar kayak auranti, kayak apalagi ya, sewarti ya, pokoknya yang besar lah, nggak kecil-kecil kayak Andrew ini. Nah ini dia Andrew-nya. Ini untuk flaring udah hampir stabil. Emang sebenarnya Andrew ini kalau ditaruh tank besar itu bukannya nggak mau flaring guys, tapi dia emang sangat sulit untuk apa ya nanti ya, untuk menguasai teritorinya dia itu sangat sulit nanti bakalan, karena dia notabene ikan yang sangat kecil. Kalau kalian taruh tank besar itu udah pasti susah flaring, lama lah flaringnya. Nah setelah itu untuk masalah pemberian pola pakan, kalau saya sendiri makainya ini cacing ulat kandang. Nah untuk ulat kandang ini sendiri kita pemakaian itu secukupnya saja, jadi kayak gini bodinya guys. Ini untuk pemberian pakan kita secukupnya aja, nggak terlalu banyak, karena ingat ikan ketika overfeeding dia itu akan ibaratnya mager guys, apalagi kalau yang nggak ada mental dan stres ya, itu pasti bakal mager. Nah sekarang gini aja guys, ini kan posisi belum makan, kita sekarang mau kasih makan dia kayak gimana sih posisinya kalau kita sudah kasih makan, bahkan kalau bisa kita videoin waktu kasih makan. Oke okay? Nah oke guys, jadi ini dia Andrew-nya ya. Nih kita kasih makan dulu guys. Kita kasih makan, kita masukin pelet. Ini yang pertama pelet dulu. Itu deh. Woi kalau kalian lihat guys airku guys, waduh parah. Airnya berkapur parah banget di sini. Tapi nggak apa-apa. Airnya kualitasnya tetap bagus sih, cuman emang agak berkapur ya. Tuh kita kasih makan pelet dulu pertama. Kita buat apa ya? Buat makan dia pelet dulu. Karena kalau kita langsung ke ulat kandang nih kayak gini, kita langsung kasih ulat kandang, dia nanti bakalan gini guys, apa namanya, kalau udah kenyang sama ulat kandang dia nggak mau makan pelet gitu. Jadi mulai dari kecil gini kita biasakan dulu pelet, setelah pelet baru ulat kandang. Nih kita kasih makan dulu pelet. Peletnya kebanyakan nggak ya ngasihnya nih, ini nggak tak takar tadi nih guys. Nah ini kita kasih pelet dulu biar dia habisin kalau bisa ya. Tapi kayaknya kebanyakan kaper. Gini ya, kalau sambil ngerekam tuh susah guys. Kalau sambil ngerekam tuh susah. Aku kok ini peletnya ya, kalau ada yang nanya. Tropical Maxi 0,5 mili. Ini aku pakai untuk ikan-ikan yang masih kecil. Untuk warna bagus. Nah, itu dia. Terus dia makan pelet. Nah, kita perhatiin badannya guys ya, seberapa gemuk sih kalau kita ngasih makan itu guys gitu. Nah, ini dia. Untuk back light. Udah nih kita kasih ulat ya guys ya. Ulat tuh sebenarnya guys ya, kalau aku zaman dulu ya guys ya, zaman dulu itu lebih telaten daripada sekarang. Kalau zaman dulu tuh nih ulat yang putih gini nih guys, nih yang putih kayak gini, aduh nggak bisa. Nah nih yang putih kayak gini nih, ini aku pakai nih, ini aku pakai ya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang tuh udah nggak terlalu telaten. Itu dia makan, agak ngeblur ya guys ya, sorry ya. Nah perutnya kan masih belum terlalu kembung nih. Kita kasih lagi guys, kita cariin lagi. Ini sebagai contoh yang baik, kita kasih yang putih-putih nih guys, buat kalian, biar kalian semangat nih ngasih yang putih nih. Head, ini yang putih lagi. Kita masukin chest. Dimakan lagi sama dia guys. Nah kayaknya 2 aja udah cukup. Ini untuk size 4 cm ya guys ya. Itu kita main pelet sama pakan hidupnya tuh bener-bener dikit banget.
karena kan harus diatur perpaduan antara pelet sama pakan hidup. Kalau aku sih tetap lebih banyak sih pakan hidup kalau bisa ya. Nah ini kita kasih kaca. Wah guys, lihat flaringnya benar-benar stabil ya. Nah ini dia. Cuman untuk di dorsal memang masih belum kelihatan gondrong. Tapi nanti guys, tunggu sebulan aja ya, biasanya udah kelihatan perubahannya. Biasanya sih ya, semoga aja ya, kita nggak menjamin soalnya sih untuk gondrong atau enggaknya itu nggak menjamin. Tapi kita positive thinking bahwasanya ya bisalah memberikan sedikit perubahan untuk ikan ini guys gitu. Ini dia ikannya. Jadi kalau untuk pemberian makannya kita biasanya sehari dua kali kayak gitu guys. Sehari dua kali atau kadang kalau aku lagi gabut banget gak ada kerjaan itu bisa sampai tiga kali. Tapi paling sering sih dua kali. Cuman untuk pemberian pola pakan, pemberian pakan itu tetap harus diatur. Ntar kita mainin dulu. Nah ini dia oh. Ini sama jari dia mau guys oh. Dia kalau habis, nah kita ketuk dikit. Dia kalau habis dikacain, dia sama jari itu mau kadang-kadang. Lagi gak mau. Nah kita kasih kaca. Guys, cakep loh Andrew ini. Cuman emang kecil banget, jadi aku kayak kadang-kadang tuh agak mager mau ngekip Andrew guys. Ini dia oh. Cakep dia guys, rimnya tebal, warnanya biru. Nah ini dia. Cakep, jadi kurang lebih sih kalau aku gitu ya guys ya. Untuk perawatan Andrew, tanknya nggak terlalu besar. Substrat tetap pakai, background kalau bisa sih aku warna hitam ya. Background warna hitam. Lampu biasa sih, lampu warna putih. Terus posisi lampunya tuh jauh ya, biar nggak panas ke air. Setelah itu untuk pelet yang 0,5, karena ikannya kecil banget. Pelet 0,5. Kalau untuk pakan hidup, kalau ada yang bisa ngasih cacing sutra itu lebih bagus sebenarnya. Tapi karena aku nggak bisa ngasih cacing sutra, karena memang posisinya cacing sutra susah di tempatku dan mahal, yang ada cuma ulat kandang, jadi aku pakai ulat kandang guys. Gitu, mana dia kita lihat lagi. Oh, dia kalau dikasih kaca udah, mangap dia guys, gigit dia guys. Ini dia, emosi dia guys. Kecil-kecil nih calon nih ya, pokoknya nanti kita lihat gimana hasil treatmentan Andrew kita guys. Kalau gitu see you di next video, bye bye.